Sehat adalah satu hal penting yang sangat diperlukan oleh setiap orang sebagai salah satu upaya untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Namun ada berbagai hal yang membuat kita sulit untuk mendapatkan tidur berkualitas karena adanya gangguan tidur, seperti mengigau atau parasomnia. Besok. Dimana mengucapkan berbagai kata dalam kondisi tidak sadar, bahkan hingga berjalan dan melakukan aktivitas lainnya. Seperti yang tergambar dalam salah satu adegan film Step Brother yang diperankan oleh Will Ferrell dan John C. Reilly. Dimana keduanya sering mengigau secara bersamaan dan melakukan adegan-adegan lucu. See, they're sleepwalking. No. Mengigau bisa terjadi pada siapapun, baik anak hingga dewasa, yang bisa dipicu oleh berbagai hal seperti stres atau depresi. Mengigau sebetulnya bukan gejala yang berbahaya, namun bila terjadi secara terus-menerus, bisa diindikasikan adanya trauma fisik atau mental yang sedang dialami seseorang, sehingga perlu penanganan yang cukup serius. Tadi udah ada sedikit ya soal mengigo, dan lucu ya, mengigo bisa sambil joget gitu. Shock lagi. Mengigo. Ini kita sudah undang Dr. Ziki Ziyombana, seorang dokter spesialis saraf. Dok, ini tadi langsung aja kita melihat orang bisa, anak-anak itu bisa ngigo sambil joget. Itu gimana ceritanya tuh ya? Bohong kali ya? Enggak, benar sih ya. Benar ya. Jadi kalau kita bicara tentang ngigo itu kan suatu hal yang sebenarnya bisa dibilang normal, bisa dibilang enggak normal. Tergantung. Ada jadi gini, ngigo itu kan jadi dia bicara bisa jelas atau bisa tidak. Tapi ada itu semua involuntar, artinya dalam keadaan tidak sadar. Dan bisa juga terjadi di situ bukan hanya bicara tapi terjadi pergerakan. Bentar nih, ngomong-ngomong soal ngigo nih, sebelum lanjut ngomong soal ngigo ya, takutnya nih orang semua belum tentu sama nih persepsinya, Dok, mengenai ngigo. Ya, coba di antara penonton, aku mau nanya, menurut kalian ngigo itu apa artinya? Apa ngigo itu mesti harus, ngigo tuh harus ngomong atau mungkin ngigo lu, Dro, gitu. Ngigo tuh gimana, coba? Kalau ngigo sih sebenarnya sih gak sadar ya, namanya kan dari tidur itu kan. Mungkin dari mimpi, nah terus yang pasti sih gak tahu sih, gak sadar intinya. Pernah ngigo? Halo, gak tau sih. Tapi pernah kata ngigo? Orang tua sih pernah katanya. Kata orang tua pernah ngigo ya? Iya. Umur berapa waktu itu? Umur gak setiap hari juga sih. Paling kayak waktu-waktu masih SMP gitu, SD. Pernah ngigo. Sampai jalan gitu? Enggak sih, gak sampai jalan. Paling ngigo. Kayak ngucapin kata-kata gitu misalnya. Ngomongin apa gitu. Kayak gitu sih paling ngigo. Okay. Thank you udah bagi pengalaman ya. Ada yang punya pengalaman itu sampai jalan waktu lagi tidur, pernah nggak? Nah coba, pernah nggak waktu itu ngigo sampai jalan mungkin? Atau mungkin malah membocorkan rahasia mungkin ya? Ada kan yang gitu tuh? Nggak pernah? Nggak. Oh ya, jadi nggak pernah ngigo ya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ini mungkin nggak sadar kan yang tersila. Kalau Mbak Intan sendiri, Mbak, mungkin ada pengalaman soal ngigo? Nah. Sama kayak yang lain yang gak tahu gitu. Cuman aku mungkin kalau tanya ngigo atau enggak, tanya pasangan aku ya. Cuma aku pernah kalau tidur itu tiba-tiba kayak yang terbangun dan kayak aku teriak gitu. Itu apakah itu ngigo juga atau gimana nih, Dok? Kalau ngigo itu jadi dia biasanya ya dia gak sampai terbangun ya. Dia tetap dalam keadaan tertidur. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ngigo ini nih ada banyak ya. Ini suatu gangguan tidur yang tadinya masih dalam gangguan tidur, kita sebut namanya judul besar adalah parasomnia. Tapi memang terakhir-terakhir ini kalau nggak salah ngigo itu udah keluar dari kriteria tersebut. Tapi di sini masih masuk yang namanya tidur berjalan ya, atau ada yang mimpi buruk segala macam ya, night terrors itu masih masuk ya. Nah, yang jadi khas di sini ngigo itu memang kalau ditanya sama orangnya susah. Karena kan enggak sadar. Kayak tadi itu ya. Enggak tahu sebenarnya, mungkin juga pernah tapi enggak tahu aja gitu ya. Makanya ketawa-tawa kan. Nah, itu bikin masyarakat penasaran itu sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa sebenarnya manusia ini bisa mengalami ngigo itu dan kenapa dia enggak sadar gitu loh, Dok. Jadi
ngigo ini masih dibilang normal kalau memang terjadi pada usia anak-anak, ya kan? Usia anak-anak ya? Usia anak-anak. Oh. Tapi beranjak dewasa, si ngigo ini frekuensinya cenderung berkurang, ya. Ah. Dan di literatur dibilang ternyata hanya sekitar 4% orang dewasa yang masih mengigau. Dan itu biasanya familial, artinya ada misalnya ibunya pernah ngigo, biasanya anaknya nurunin, seperti itulah. Oh. Jadi ada faktor keturunan. Genetik. Oh, okay. Bukan saling menjawab ya, jadi sebenarnya belum tidur tuh anaknya, ngejawabin aja ibunya lagi ngigo. Oh, iya. Memang ngigo itu kalau dia nyanyi atau dia apa gitu wajar. Harusnya apa, dia memang nggak jelas atau memang dia nyanyi? Atau mungkin dia ngomong sesuatu yang jelas kali itu atau gimana? Jadi ngigo ini nggak terkait dengan artikulasi. Memang bisa di artikulasinya baik, jadi ada kata-kata yang jelas bisa ditangkap. Ada yang cuma kayak orang bergumam doang, gitu kan ya. Itu. Tapi emang ini suatu hal yang kalau memang sudah dewasa, kita harus pikirkan ini suatu gangguan, ada gangguan di belakang ngigo ini. Okay. Okay. Ya, jadi ketika ada orang ngigo, benar-benar harus kita cari apa sih masalahnya. Jangan malah ditanya, ayo yang keluar nomor berapa, ya gitu aja. Sekalian. Ya. Oke, okay. Jadi kalau anak-anak masih wajar, tapi kalau ada orang dewasa ini harus dicari ya, harus kenapa cari, ya? Harus cari, ada apa. Oke, okay. Jadi ngigo ataupun tidur berjalan itu sebenarnya ini ada masalah kejiwaan gak sih? Sebenarnya ini tuh masalah medis atau masalah mistis? Oke, okay. Untuk tahu lebih lanjutnya lagi, langsung saja kita invite. Sudah ada Dr. Iman Firmansyah, yaitu seorang psikiater. Halo dok. Halo dok. Siang dok. Siang. Nah dok, tadi ini mengenai masalah mistis. Kadang-kadang orang tuh mikir bahwa, oh ini jangan-jangan diguna-guna. Ya, jadi memang kita akan bahas masalah tadi ya, parasomnia atau mengigau. Mengigau itu memang ya, bicara pada saat sambil tidur. Dan memang otak itu suatu hal yang sangat hebat sekali, di mana di situ bekerja masalah apa gelombang otak, fungsi otak, zat-zatnya semua ada di sana. Pada saat orang bicara pada saat tertidur, kita tidak tahu ini berasal dari mana. Apa yang dikeluarkan kata-kata kita tidak tahu. Dia bisa monolog, bisa dia bicara sendiri, bisa yang katanya kompleks atau ribet sekali dibicaranya, atau hanya bisa kayak bruxiting atau apa gerumetuk gigi dan lain-lain. Itu semua itu tidak terdeteksi dari mana berasalnya. Jadi kalau nggak tahu dari mana, bukan berarti mistis nih. Nah, apakah itu mistis? Penjelasannya adalah, misalnya anak-anak. Ini paling banyak tadi yang kata Dokter Zigi, paling banyak memang anak-anak. Anak-anak itu kenapa anak-anak sering mengigau? Hampir mungkin 50% anak-anak itu mengigau. Pertama adalah karena biasa kelelahan. Siangnya berbanyak bermain, bercanda dan lain-lain, dan sambil tertidur. Yang kedua, mungkin dia mendapatkan suatu pengalaman yang sangat menyenangkan pada saat siang hari, dia terbawa saat tidur, alam bawah sadar, dia langsung terbuka, terucap gitu pada saat tertidur. Euforia dan, gitu kan? Iya, euforia menyenangkan dan lain-lain. Dan itu bisa dijelaskan secara secara ilmiah, bukan hanya masalah apakah ini alam bawah atau tidak. Kecuali, ada kecualinya, ada masalah psikis, ada gangguan jiwa, ada halusinasi, ada psikotik, dan lain-lain. Ini kita ada bicara atas masalah yang psikotik atau non-psikotik, seperti itu. Dan kalau yang non-psikotik, alasannya seperti itu. Atau ada masalah kecemasan yang pada saat siang hari, yang tidak terselesaikan masalahnya, dibawa tertidur, pada saat dia tertidur itu selalu terbawa-bawa, apa yang diucapkan. Jadi, tapi jangan berharap, kita akan nanya, misalnya istri nanya suaminya, kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh sama siapa? Tidak bisa ditanya itu, karena ini tidak bisa keluar dari mana jawaban itu. Dia akan bicara apa saja, seperti itu. Jadi mengenai tadi itu ya, banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang punya gangguan sering ngigau ini, dia sebenarnya punya masalah kejiwaan dok. Mitos atau fakta ini? Bisa mitos, bisa fakta. Bisa dua-duanya gitu. Maksud saya adalah gini, pada saat dia ada masalah yang lain, mengigau, atau ada masalah kondisi medis umum, misalnya ada demam yang tinggi, itu bisa mengigau. Atau ada masalah penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran. Kalau kita lihat orang yang koma, dia akan menceracau, mengigau, dan lain-lain. Itu berarti kan terlepas ada masalah mitos, itu adalah fakta bahwa itu adalah gangguan secara kondisi medis umum. Atau ada kondisi psikologisnya yang depresi berat, yang niatnya ingin menyudahi hidup, ingin bunuh diri dan lain-lain. Dia biasanya akan mengigau kehampaan dirinya, kekosongan dirinya dan lain. Jadi itu bisa jelaskan. Juga yang mengatakan stres penyebab ngigau, berarti betul itu dok ya? Ya, jadi stres. Kayak misalnya stres itu kan kecemasan yang meningkat, kecemasan meningkat, itu kan di
dikeluarkan dari bagian tubuh itu ada namanya kortisol. Jadi itu bagian dari yang mengeluarkan hormon-hormon stres tuh. Hmm. Makin kita banyak berpikir, makin banyak terjaga, makin kita makin sibuk tuh bisa stres tuh. Dan ya, biasanya okay. Dia akan lebih banyak mengigo tuh. Dok, makanya jangan terlalu sibuk. Soal ngigo, kadang-kadang ada juga ngigo yang sambil tidur tuh sambil jalan. Ah. Terus yang hebatnya itu, dia sambil jalan tuh gak nabrak apa-apa. Itu gimana dok? Itu kayak bisa, di film horor gitu, loh Mbak Intan. Iya, kan? Film-film horor kan gitu-gitu ya. Walker naik sepeda gitu kan. Iya, terus kan anak-anak kecil bunyi-bunyi lonceng. Dia naik kecil. Iya, itu yang semakin masyarakat mungkin ngebuat masyarakat berpikir ini nih kayaknya mistis nih. Iya. Itu istilahnya somnambulisme. Kalau tadi apa namanya mengigo itu somniloqui. Jadi ada istilahnya. Jadi kalau ada istilahnya berarti kan sudah diakui secara medis. Gitu. Berarti ada diakui. Somnambulisme ini memang tadi disebutkan. Tadi saya dengar ada yang bilang saya mengigo tapi saya nggak tahu apa yang diigoin, apa yang saya bicarakan. Itu memang terjadi. Baik mengigo maupun sleepwalking atau berjalan sambil tidur, dia sesaat setelah dibangunkan dia akan amnesia. Hmm. Amnesia apa yang telah dilakukan? Dia nggak tahu apa yang dilakukan. Dia buka pintu, dia bahkan ada yang bisa mengendari mobil loh, yang untuk kasus-kasus apa sleepwalking seperti ini gitu. Tapi harus dijelaskan juga kenapa dia bisa seperti itu gitu. Intinya dari mana masalah itu emang tidak bisa didefinisikan secara jelas gitu. Nah. Tapi yang pasti namanya sleepwalking itu adalah kondisi ini ada tahapan-tahapan tidur. Hmm. Mungkin tadi bisa dibicarakan misalnya ada gelombang-gelombang gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Hmm. Pada saat gelombang alfa atau theta itu gelombang yang relaksasi, santai, dan lain-lain. Biasanya saat-saat seperti itulah yang sering terjadi, fase-fase 3-4. Yeah. Itu yang langsung seperti ada sesuatu yang mendorong dia untuk berjalan. Dan kalau pada saat anak-anak, biasa ini normal. Oke. Okay. Gitu. Nah. Kalau Dokter Ziki mungkin bisa bantu jelaskan nih, ini fase tidur yang seperti apa sih dok? Yang sampai dia tuh bisa sleepwalking, dan sebenarnya matanya tuh terbuka atau tertutup? Kenapa dia bisa nggak nabrak apa-apa? Jadi pas fase tidur itu kan memang ada yang fase tidur REM yang mungkin kemarin sudah pernah saya sebutkan. Jadi fase tidur yang REM dengan non-REM. Yang non-REM ini terdiri 1, 2, 3, 4. Non-REM ini artinya orang ini akan tidur dengan gelombang otaknya, kemudian fisiknya, sorry matanya tertutup, tapi ototnya masih relatif bisa bergerak. Ketika yang REM itu terjadi rapid eye movement, gerakan mata cepat tapi di situ terjadi kelumpuhan pada otot-ototnya. Nah, yang mungkin terjadi pada tidur berjalan ini atau somnambulisme ini terjadi pada fase yang tadi Dokter Iman sebut, di fase 3-4 sebelum REM. Ya. Nah, ini yang terjadi kemungkinan besar adalah pasien itu mungkin sebenarnya dia bisa melihat, dia bisa melihat dan bisa melakukan sesuatu, tapi setelah itu terjadi amnesia yang tadi disebut. Lupa. Jadi di situ kita nggak bisa menganggap atau menyimpulkan hanya satu sisi. Banyak tadi disebut juga otak itu sangat kompleks. Yang mana yang kena, ya kan? Dari sisi mana dia kenanya? Taruhlah secara anatomi dia tidak bermasalah, tapi secara fungsi atau secara neurotransmitter, zat kimia di otak, di sini sangat berpengaruh dan mungkin ada gangguan. Plus kalau memang di situ ada gangguan secara psikiatri, nah itu. Tapi ngomong-ngomong itu masih kita nggak habis pikir ya. Dan banyak masyarakat bertanya-tanya dan menghubungkan hal ini dengan mistis adalah karena mereka kalau jalan atau mengerjakan sesuatu bisa nggak nabrak. Matanya merem bisa masak Indomie, masak Super Mie gitu, masak apa gitu ya. Nah itu kita belum pernah melihat secara langsung apakah benar orang ini matanya merem. Ya kan? Karena pernah ada kasus, saya punya pasien seperti ini, dia ini bisa berjalan, tapi nggak sampai bikin Indomie sih ya, nggak sampai bikin mie instan ya. Dia cuman dia hanya jalan, dia pergi, dia buka pagar, ya kan? Dia buka pagar, tapi di situ dia menurut yang ngelihat ini tampaknya dia membuka matanya. Oh, dia mau melihat ya? Iya. Ngintip dikit gitu maksudnya? Iya. Dia membuka matanya loh, dia membuka matanya. Cuman ketika tidur ditanya paginya dia nggak tahu karena seolah-olah dia tidur. Jadi kesimpulan di sini kemungkinan terjadi amnesia. Bisa sembuh nggak sih dok itu? Nah, masalahnya bukan sembuh atau tidaknya, tapi kita harus cari
background ini terjadi penyebabnya. Karena apa penyebabnya ya? Karena selain masalah psikiatri tadi, sangat mungkin pada pasien-pasien yang gangguan tidur seperti ini, kalau dari segi sarafnya mungkin terjadi gangguan demensia ya, atau pikun yang luar biasa bisa jadi. Atau bisa juga terjadi gangguan pada penggunaan obat-obatan yang diputus atau efek samping obat. Misalnya obat-obatan Parkinson masih mungkin, ya kan? Atau stadium-stadium lanjut atau stadium tertentu dari penyakit Parkinson masih mungkin. Oke. Nah, soalnya gini, kalau dari Dokter Iman pasti mungkin punya pengalaman orang yang datang dengan keluhan seperti ini. Nah, apa yang mereka keluhkan dan apakah benar orang-orang melihat mereka itu nutup mata sama sekali nggak lihat, terus mereka bisa nyetir mobil gitu misalnya? Ya, ya, jadi yang dilakukan mereka itu adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Misalnya mereka melakukan buka pintu, dia sudah biasa membuka pintu itu. Jadi dia emang sudah apa ya, sudah terbiasa, sudah hafal, sudah hafal. Secara naluri mungkin sudah terbiasa ya. Sudah. Bukan tidak, dia tidak bisa masak tiba-tiba pas dia somnambulisme dia bisa masak steak, masak capcay, bisa jadi chef. Enggak seperti itu. Jadi memang ada kriteria di DSM, di DSM itu bahwa orang yang somnambulisme itu kalau kita lihat pada saat dia tidur berjalan, dia tatapan matanya kosong. Tidak responsif, jadi waktu ditegur tidak akan responsif. Eh Ziki stop, enggak, jalan aja. Tapi buka mata ya? Buka mata bisa, tutup mata juga bisa. Dia tidak responsif, terus tidak, dan kadang juga dia tidak bisa apa ya, sulit untuk dibangunkan. Nah, kalau kita bangunkan paksa gitu? Iya. Pada saat dibangun paksa bisa. Pada saat dibangun paksa, dia akan lupa apa yang telah dilakukan. Atau pada saat dia sadar, besok paginya dia lupa bahwa dia sudah buka pintu, masak mie, dan lain-lain. Jadi yang penting ada pencegahan. Hati-hati berarti. Belum pernah tuh berarti, bukan belum pernah. Siapa tahu lupa aja kali. Oke, jadi kalau misalnya kayak begini, misalnya dia sleepwalking, apakah kita harus kembalikan lagi ke tempat tidur, atau kita bangunkan, atau kita biarkan? Tapi jahat banget ya, maksudnya dibangunin terus udah tinggal gitu ya. bangun. Kadang-kadang kalau sleepwalking sama seperti mengigo. Pada saat tidur, dia akan memulai lagi prosesnya. Itu mengigau, berhenti, dia bangun lagi bisa mengigau lagi, seperti itu. Yang penting adalah pencegahan. Kalau saat kita tahu bahwa dia adalah, oh ini somnambulisme nih, dia suka berjalan segala macam. Hindari tempat-tempat yang berbahaya. Misalnya, yang ditakutkan orang somnambulisme itu kan, dia takut mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Seperti itu, dia bakar, nyalin kompor, tiba-tiba bakar rumah, dan lain-lain. Yang ditakutkan kan seperti itu. Itu kayaknya repot ya, kalau kayak gitu ya. Bakar rumah ya? Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah, mungkin tempat tidur lebih rendah, supaya dia tidak terjatuh pada saat tidur. Tidur ditemani itu supaya dia bisa ditahan kalau dimulai berjalan. Pintu dikunci supaya nggak keluar. Hindari benda-benda berbahaya di dalam kamar supaya dia tiba-tiba nggak ngambil pisau lah, ngambil apa segala bahaya. Macam. Apalagi kalau lagi tidur tiba-tiba nabrak tiang listrik kan bahaya banget. Itu serba pau ya. Bahaya banget. Nah dok, ini ada salah satu pengalaman dari masyarakat dan dia ini punya dua anak. Dua-duanya anaknya tidur di satu kamar dan mereka sama-sama mengigau. Dan mereka mengigaunya itu saling jawab-jawaban dok, kayak ngobrol gitu kakak adik. Itu kok bisa connect begitu, apa mimpinya connect sama atau gimana, apa yang terjadi dok, kenapa bisa begitu? Bisa seperti itu, ini kembar nggak? Enggak. Bisa ya, bentar, ada yang menarik nih. Di internet kita ada yang kembar, aku mau lihat. Ada yang kembar ya? Coba aku tanya, aku mau nanya. Pernah nggak? Saudara kembar, ini Vena atau Visi? Vena. Nah, coba. Yang mana punya salah satu kembar mungkin, yang satunya mungkin ngigo, terus kamu sadar? Enggak. Coba pegang. Aku nggak pernah ngerasa ngigo juga sih. Nah, mungkin pernah nggak dikasih tahu orang mungkin? Enggak juga. Nggak pernah, coba saudaranya? Enggak, sama. Nggak pernah tahu? Nah. Mungkin gak orang jawab-jawaban tuh sama-sama ngigo, jadi gak tahu juga, gak sadar. Oke, terima kasih. Nah kalau yang ini sih gak pernah, gak tahu, gak bener-bener gak pernah, apa pas ngigonya kompakan jadinya. Silakan dok. Yang pasti orang mengigo pasti amnesia. Dia tidak akan pernah mengingat apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan. Gitu. Kecuali diberitahu. Yang apa yang berbahaya dari mengigo itu kan tadi, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang berbahaya, menyinggung orang dan lain-lain. Padahal sendiri nggak sadari, tapi orang lain merasa, wah ini sepertinya tersinggung seperti itu, gitu. Apakah dia bisa kayak bersaut-sautan? Mengigo bisa segala macam. Dia bisa monolog, dia bisa bercerita tentang diri sendiri, apapun dilakukan. Dia bisa bercerita tentang rumit, dia bisa bercerita tentang rahasia negara, apapun. Apapun segala macam. Tapi kita tidak bisa mengatur ngigonya dia. Misalnya istri, ya saya tadi saya bilang, kamu selingkuh ya?
punya istri baru ya, nggak bisa diatur. Gak bisa tapi dikorek, ya? Nggak bisa dikorek. Tapi kalau dia mau cerita, dia cerita. Oh gitu, gitu ya? Oh, tunggu okay aja kalau misalnya mau cerita. Nah ini bahaya nih kalau gitu. Kalau orang yang sekitarnya itu nggak lupa kan pasti ya? Yang lupa mah dia aja. Dia nggak ingat apa-apa. Apa yang dilakukan, dia berjalan, dia buka pintu, dan lain-lain, dia tidak akan. Tapi perlu diingat, yang dimaksud di benar di somnambulisme, ini dia tidak terkait dengan penggunaan obat-obatan. Ya. Ya. Tidak terkait dengan kondisi medis umum. Ini baru kita bisa sebut dia ini tidur berjalan. Ya. Okay. Dia tidak ada ada masalah, ada hendayanya. Ya. Kalau dia merasa tidur berjalan tidak ada masalah, ya nggak apa-apa. Misalnya tidur berjalan, bangun tidur, wudhu, tahajud, dan lain-lain kan bagus gitu kan. Habis selesai tahajud bisa tidur. Seperti itu. Jadi itu yang perlu ada kriteria-kriteria DSM yang menyebutkan apakah ini somnambulisme atau bukan. Oke, okay, dok. Sebelum saya melangkah ke dokter punya tips, saya pengen satu lagi tips dari dokter Ziki. Sekarang tips secara singkat, bagaimana kita menyikapi orang yang punya tadi somnambulisme dari segi spesialis saraf misalnya. Ya. Ini kan mungkin berhubungan dengan penyakit tadi dokter Ziki bilang, ada hal-hal penyakit organik yang mesti diawasi ya. Betul. Nah. Jadi kayak tadi disebutkan ya, jadi emang ada faktor-faktor penyakit yang memang ternyata mendasarinya itu ya. Jadi benar-benar kita harus pikirkan deh. Jadi ketika kalau tadi memang disebut gangguan parasomnia ini pada usia anak-anak relatif umum ya. Tapi ketika nambah usia, kita jangan terlalu menganggap ini hal yang umum. Yeah. Jadi kita sebaiknya harus pikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak ya. Jadi kita harus cari, ini kenapa sih orang ini seperti ini? Jangan ada masalah yang mendasari. Karena pernah ada gangguan seperti ini, ternyata dia di... Memang keluhan sakit kepala juga ya, terus kemudian gangguan tidur seperti ini. Yeah. Ternyata ada tumor di otaknya, pernah ada dapat seperti itu. Okay. Baik dok, ini ada satu lagi mungkin yang masyarakat wajib ketahui. Gimana kalau misalnya keluarganya ada yang sleepwalking, dan atau mengigo, apa sih yang harus kita lakukan sebagai keluarga pada saat itu juga? Ya, perlu dilihat adalah apakah ini bermasalah atau tidak, gitu. Karena kadang-kadang sleepwalking itu normal-normal aja seperti itu, tidak tidak bermasalah lah. Kalau dia tidak bermasalah, itu sebenarnya perlu dilihat penanganannya. Yang tadi saya bilang, hindari tempat-tempat yang banyak benda-benda berbahaya dan lain-lain. Lebih baik pada saat dia sleepwalking, dia langsung dipeluk, ditahan supaya tidak berjalan. Okay. Itu walaupun agak susah payah. Tenaganya kan tetap... Sleepwalking ya, sleepwalking agak susah payah. Itu yang terjadi, sleepwalking. Namun biasanya mereka tidak melawan. Walaupun tenaganya itu, sleepwalking tidak melawan gitu. Mau jalan, dia bisa diarahkan, tapi dibangunkan susah. Okay. Gitu. Oh, gitu. Jadi bangunkan itu susah. Pada saat dia bangun, dia confused, bingung. Ini saya kenapa ya? Ini kenapa ya? Kenapa ada ibu di sini ya? Kenapa bapak ada di sini ya? Ini kenapa bapak kok sibuk sekali? Dia bingung gitu. Walaupun nanya sekilas gitu. Namun, dalam beberapa menit kemudian, dia tidak ada masalah mental atau masalah perilaku. Kalau dia ada masalah mental perilaku, ini tidak termasuk somnambulisme. Mungkin ada gangguan-gangguan psikiatri. Ya? Ya. Jadi kebingungannya hanya sesaat. Ya. Ya. Tapi setelah itu tidak ada bingungan. Jadi emang harus dilihat keluarganya. Baik, terima kasih. Jadi artinya masalah tidur berjalan ini, masalahnya adalah medik. Bukan mistis ya. Jadi ini masalah medis. Terima kasih Dr. Iman dan juga Dr. Ziki.